Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh masyarakat yang sempat hadir malam hari ini bagi Pong ya. Iya. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, tamu undangan yang hadir, wabil khusus kepada Bapak Bupati bersama Ibu dan juga Bapak Ketua DPRD yang sempat hadir malam hari ini. Dan sesaat lagi prosesi acara ini segera kita akan jalani bersama. Kita break untuk acara hiburan. Juli 1975, Satya Tunah lahir dan dibesarkan dari keluarga petani. Kesehariannya penuh dengan perjuangan. Menjadi seorang petani merupakan saksi sejarah dari mana ia berasal. Laki-laki gagah tampan perkasa, Wajar Ismail, suami dari Satya Tunah, juga ikut menjadi saksi awal mula mereka merintis usaha di bidang pertanian. Berangkat sebagai penyedia tenaga tebang tebu yang berawal dari 10 orang tenaga kerja dan kian hari semakin bertambah hingga sekarang kurang lebih 1.500. Dipercaya oleh 1.500 tenaga kerja bukanlah hal yang mudah. Yang harus ditawarkan lebih dahulu adalah nilai integritas, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Pengalaman menjadi seorang pengusaha pertanian yang mengantarkan Satya Tunah menjadi perempuan tangguh dan memiliki jiwa leadership dengan mampu mengkoordinir tenaga penebang tebu yang dinahkodainya. Mulai dari berjuang bersama rakyat, meminta keadilan dalam pengambilan kebijakan yang pro rakyat, maka Satya Tunah kian makin dikenal oleh rakyat Gorontalo. Masuklah tahun politik dimulai awal 2023, berbagai macam partai politik mengajak Satya Tunah untuk bergabung bersama beberapa partai besar di Provinsi Gorontalo. Karena Satya Tunah dinilai memiliki basis massa dan basis keluarga yang cukup untuk mendulang suara. Namun Satya Tunah tidak secara langsung menerima tawaran tersebut dengan adanya pemungutan suara ulang yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 2024. Barulah Satya Tunah menyatakan sikap untuk maju menjadi salah satu calon wakil rakyat. Dari beberapa partai besar yang menawarkan, Satya Tunah membulatkan tekad dan memilih Partai Demokrat sebagai partai yang siap mengusungnya sebagai calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Dapil 6 Bualemo Pohuwato. Dengan dilaksanakannya pemungutan suara ulang tersebut, maka Satya Tunah menjadi salah satu calon anggota DPRD Provinsi terpilih dengan memperoleh suara sejumlah 7.689. Suara tersebut mampu mengantarkan Satya Tunah menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo usai dilantik pada tanggal 9 September 2024. Sebagai wujud syukur Satya Tunah kepada rakyat Bualemo Pohuwato, ia mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kepercayaan yang sudah diberikan. Akhir kata, segenap keluarga besar Satya Tunah mempersembahkan syukuran dan pesta rakyat di malam hari ini.
Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Ibu Sabiatuna, anggota Dewan Perwakilan. Atas junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan insya Allah rahmat akan tercurah pada kita semua. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, terpilih menjadi anggota DPRD merupakan suatu tanggung jawab besar bagi saya, di mana harus mengemban amanah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, tanpa doa dan dukungan dari semua pihak, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hadirin yang saya hormati, atas nama pribadi dan keluarga saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah menghargai undangan kami. Dalam rangka doa syukuran atas dilantik saya selaku anggota DPRD Provinsi, dan buah hati saya Nopal Ismail selaku anggota Dewan Kabupaten. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya permohonan maaf kami sampaikan kepada seluruh tamu undangan yang turut hadir pada kesempatan ini, manakala ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Selaku manusia biasa, saya tidak luput dari salah dan hilaf. Untuk itu, kami memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya sampai grogi sekali begini, karena melihat ribuan yang menyaksikan. Ada ikatan emosional yang terjalin di antara kita, sempat mulai dari kampanye kemarin sampai di titik ini. Saya tidak pernah menyangka dan tidak pernah berhayal sampai ada di titik ini. Namun itulah nasib seseorang, tidak ada yang pernah, tidak ada yang tahu sampai di mana nasib itu berjalan. Kita hanya bisa terus berusaha dan berupaya untuk melakukan yang terbaik. Mungkin melalui kesempatan sambutan ini, saya pribadi, ibunda tercinta, mengucapkan kepada sekalian yang mendukung kami, yang mendoakan kami, dan pun yang tidak mendukung kami, itu adalah motivasi bagi kami untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Bapak Ibu sekalian, kami maju di DPR bukan tanpa tujuan, bukan tanpa alasan. Namun kami maju di DPR, saya tahu betul bahwa ibunda tercinta sempat memperjuangkan beberapa kali. Kalau dikenal di Bualemo, itu ibunda tercinta ahli demo. Sekarang bergantian, beliau yang akan didemo nanti. Jadi itulah, kita kemarin berjuang lewat luar dan sekarang kita berjuang lewat dalam. Dan ini merupakan tanggung jawab besar bagi kami berdua untuk memperjuangkan aspirasi dan bersyarakat dari masyarakat
untuk memperjuangkan keluhan-keluhan dan masyarakat. Kemarin kami berjuang dari luar dan sekarang insya Allah lebih mudah berjuang di dalam. Mohon doanya untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini. Kami pun manusia biasa, punya banyak kesalahan, punya banyak hilaf, dan ini melalui kesempatan ini kami mohon dimaafkan. Apabila ada perjalanan kami yang keliru, apabila ada perjalanan kami yang salah melalui kesempatan ini, mohon dikoreksi perjalanan ini kalau ada yang salah. Kami menerima segala koreksi yang ada, kami menerima segala keluhan dari Bapak Ibu. Mungkin sedikit sepatah kata ini dari kami. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada simpatisan, kepada pendukung kami, kepada masyarakat Bualemo, Buwato yang mendukung Ibu Sabiatuna dan yang mendukung saya untuk khususnya Dapil 3 Paguyaman-Paguyaman Pantai. Sekiranya mungkin ini saja dari saya. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama pada malam hari ini, saya mengajak pada kita sekalian untuk senantiasa menjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita berkesempatan hadir di tempat ini dalam rangka memenuhi undangan dari anggota yang terhormat, Ibu Sabiatuna, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, dan Bapak Nopal Ismail, anggota DPRD Kabupaten Bualemo. Salawat dan salam marilah sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga curahan rahmat beliau akan sampai pada kita yang hadir di tempat ini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, atas nama pemerintah yang hadir di tempat ini, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bualemo dan Pohuwato yang pada malam hari ini hadir bersama-sama dengan kita, dan juga para wartawan yang hadir pada malam hari ini yang telah memberikan dukungannya kepada keluarga besar Ibu Sabiatuna bersama Bapak Nopal Ismail, yang alhamdulillah dukungan Bapak dan Ibu warga masyarakat yang hadir pada malam hari ini telah mengantarkan Ibu Sabiatuna dan Bapak Nopal Ismail menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik Kabupaten Bualemo maupun Provinsi Gorontalo. Tentunya ini sesuatu yang terukir dan menjadi sejarah tersendiri, dan mungkin ini sulit untuk terulang, sekaligus ibunda dan anakda sekaligus menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang tentunya insya Allah apa yang menjadi harapan kita warga masyarakat Bualemo dan warga masyarakat Pohuwato, Bualemo, Pohuwato, Mohutato, insya Allah ini menjadi kita aspirasikan kepada anggota DPRD Ibu Sabiatuna dan juga anggota DPRD perwakilan Dapil 6, tentunya untuk lebih memperhatikan, untuk melihat apa saja yang menjadi keinginan aspirasi masyarakat Kabupaten Bualemo. Lebih-lebih Kabupaten Bualemo khususnya memiliki andil yang sangat besar atas terbentuknya Provinsi Gorontalo. Karena begitu Kabupaten Bualemo terbentuk, maka terpikirlah tokoh-tokoh Gorontalo untuk membentuk Provinsi Gorontalo. Tentunya insya Allah kita doakan bersama Ibu Sabiatuna, insya Allah bersama Pak Nopal Ismail, benar-benar lebih mengedepankan bagaimana pelayanan pada masyarakat yang diaspirasikan dalam rangka untuk pembangunan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bualemo.
Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya insya Allah atas keberhasilan kita, seluruh rakyat, kita telah teruji melaksanakan pemilu, baik pemilu di tanggal 14 Februari, PSU, dan insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan umum kepala daerah. Insya Allah ini akan berlangsung dengan baik, aman, dan insya Allah akan terpilih pemimpin yang benar-benar amanah dalam rangka membawa kepentingan masyarakat ke depannya nanti. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, inilah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang luar biasa kepada Ibu Safia Tuna, sebagaimana penyampaian Bapak Nopal Ismail, yang biasanya Ibu Safia Tuna membawa dan memimpin demo di Bualemo. Hari ini Ibu Safia Tuna dan seterusnya 5 tahun ke depan akan menerima aspirasi apa saja yang diinginkan oleh rakyat yang ada di Kabupaten Bualemo, yang begitu hanya 2 minggu langsung mengantarkan Ibu anggota DPRD yang terhormat langsung ke Puncak Botu di Provinsi Gorontalo. Kami ucapkan selamat dan kita berikan aplaus kepada Ibunda dan Bapak Nopal Ismail, yang insya Allah kita harapkan tetap bersinergi, berkolaborasi, dan membangun komitmen dengan seluruh warga masyarakat dan pemerintah baik tingkat kabupaten maupun Provinsi Gorontalo. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.